Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesama dan keyakinan masing-masing, harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Sudahkah Anda melaksanakan sholat duhur? Kalau belum, ayo cepetan segera untuk melaksanakan sholat duhur. Pak Arifin berpesan, jangan kau tinggalkan sholat lima waktu, karena sholat tersebut merupakan tiang agama. Anak-anak sekalian yang sangat saya sayangi, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang semangat menuntut ilmu, yaitu melanjutkan pertemuan yang kemarin. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasannya, mari kita buka pertemuan hari ini dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita bahas, dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, dan kita semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Anak-anak sekalian yang sangat saya sayangi, di dalam hal masalah ilmu ini merupakan keharusan yang harus kita cari. Karena dengan ilmu ini derajat seseorang akan diangkat. Dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat seseorang. Dengan ilmu orang tidak akan mudah diperdaya oleh seseorang. Makanya dari itu menuntut ilmu ini adalah suatu kewajiban bagi setiap manusia. Ini juga didasarkan oleh firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kalau melihat ayat tersebut, Allah akan mengangkat derajat seseorang apabila orang itu mempunyai ilmu. Bahkan juga dipertegas oleh hadis Nabi, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, apabila kalian menginginkan suatu kebahagiaan di dunia, maka harus dengan ilmu. Apabila kalian menghendaki kebahagiaan di akhirat, juga dengan ilmu.
Apabila kalian menghendaki keduanya, baik itu bahagia di dunia maupun di akhirat, juga dengan ilmu. Anak-anak sekali yang sangat saya sayangi, melihat hadis tersebut, betapa pentingnya orang itu mencari ilmu. Karena dengan ilmu, orang akan bisa mencapai apa yang dia inginkan. Anak sekalian yang sangat saya sayangi, sikap dan perilaku gemar menuntut ilmu ini juga bisa mencerminkan surat At-Taubat ayat 122. Di antaranya memiliki motivasi untuk menuntut ilmu sepanjang hidup. Perlu kalian ketahui, menuntut ilmu itu tidak hanya pada saat usia muda, usia remaja maupun usia tua. Karena Nabi mengatakan, "Utlubul ilma minal mahti ilal lahti." Carilah ilmu mulai dari setelah kalian dilahirkan sampai kalian akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Hadis ini menggambarkan tidak ada batasan untuk mencari ilmu. Yang kedua, mempunyai semangat menuntut ilmu dan memiliki semangat untuk mengajarkannya kepada orang lain. Kita diwajibkan untuk mencari ilmu, juga diwajibkan untuk mengamalkannya. Karena kalau kita hanya mencari ilmu tanpa mengamalkannya, niscaya ilmu tersebut tidak akan menjadi manfaat ataupun berkah. Yang ketiga, berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan sebagai ikhtiar. Perlu kalian pahami, di dalam mencari ilmu ini memang kita diwajibkan. Tapi pada akhirnya nanti itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya wajib ikhtiar untuk mencari ilmu. Setelah kita bersusah payah mencari ilmu, nanti kita jadi apa? Baru kita tawakal kepada Allah. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, seluruh ilmu yang sudah didapat harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kemaslahatannya dan manfaat bagi sesama umat bisa terwujud. Sekali lagi, akar ilmu itu bisa bermanfaat bagi orang tersebut juga orang lain. Maka ilmu itu yang sudah dicari harus diamalkan. Yang kelima, menghindari sikap sombong dan bangga karena memiliki ilmu. Karena kepandaian seseorang hanya sedikit saja dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekali yang sangat saya sayangi, apabila kita mempunyai ilmu, jangan sampai kita mempunyai sifat yang sombong. Ibaratnya seperti padi. Padi semakin berisi, maka padi tersebut akan menunduk. Ini
laksana orang yang berilmu. Semakin orang itu mempunyai banyak ilmu, maka orang tersebut akan semakin menunduk, dalam arti tidak mempunyai sifat yang sombong. Berikutnya, alasannya kenapa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Yang pertama, manfaatnya ataupun alasannya adalah satu, merupakan bagian dari ibadah. Kalau kita mencari ilmu, maka kita niatkan untuk beribadah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merupakan bagian dari jihad fi sabilillah. Perlu kalian ketahui, orang yang mencari ilmu itu bisa disamakan dengan jihad. Karena di situ salah satunya adalah bisa menghilangkan kebodohan. Bahkan orang yang mencari ilmu, ternyata orang tersebut menemui ajalnya, maka orang tersebut dikadarkan mati syahid. Alasan pentingnya mencari ilmu yang ketiga adalah akan ditinggikannya derajat oleh Allah Subhanahu. Tadi sudah saya katakan, orang yang mencari ilmu maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ilmu yang bermanfaat memiliki pahala yang sangat besar. Maka dari itu, di dalam mencari ilmu ini jangan hanya dicari saja, tapi juga diamalkan, agar bisa memiliki pahala yang sangat besar. Yang kelima, akan didoakan oleh seluruh makhluk di langit dan di bumi. Orang yang keluar dari rumah tujuannya untuk mencari ilmu, maka seluruh alam, seluruh makhluk yang ada di alam ini akan mendoakan orang tersebut. Yang terakhir, alasan pentingnya mencari ilmu adalah hidup menjadi lebih maju, karena dengan ilmu banyak hal yang bisa diketahui dan dipelajari. Karena dengan ilmu, salah satu manfaatnya adalah orang itu tidak akan mudah diperdaya oleh seseorang. Apabila orang itu tidak mempunyai ilmu, niscaya orang tersebut akan mudah sekali untuk diperdaya oleh orang lain. Anak-anak sekalian yang sangat saya sayangi, inilah sekelumit tentang mencari ilmu. Harapannya, pesan saya, carilah ilmu, jangan memandang kamu itu sudah, apakah kamu itu sudah masih muda, apakah kalian masih remaja ataupun sudah tua. Karena pada dasarnya mencari ilmu itu tidak memandang usia, baik itu anak-anak, muda, remaja, baik itu beranjak sudah dewasa ataupun sudah tua. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana, tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.